Avanza yang tipe Veloz. Lampunya kalau nyala kayak gini. Lampu sendanya. Lampu sen. Lampu sen. Sen. Lampu sen. Nah. Terus fog lamp coba. Fog lampnya gimana? Fog lampnya masih biasa nyalanya, bukan LED. Aksen ini ya, saya suka, bukan chrome tapi silver black polish. Kalau dari samping untuk peleknya dia pakai Tuton. Bannya pakai Ecopia ring 15. 185 per 65 ring 15. Ini spion dia udah pakai auto retractable. Dan kalau model Veloz di bawahnya ini set skirtnya ini ada aksen chrome, terus di sini juga ada SBM set body molding. Dia udah pakai keyless entry ya, jadi tinggal pencet di sini. Oke, okay. Ini Pak Wahid. Nah, ini model kunci keylessnya kayak gini nih, sama sih kayak ras ya, ngeblur. Oh, head unit masih sama sama yang lama ya? Head unit hanya penyegarannya di pada saat ini tampilannya aja sih. Oh, mundur udah ada kamera. Terus udah ada garis bantunya juga. Nah, ini kalau tipe ini all type ya? All type udah pakai digital semua. Altep untuk ini ya, untuk udah climate-nya udah digital tapi masih belum otomatis. Dia oh, belum ada autonya. Belum ada auto. Terus untuk apa? Hembusan angin cuma ke arah ke muka aja kalau untuk. Nah, coba bagian sana ada yang baru lagi tuh. Nah, untuk di sini masih sudah memakai engine start stop button. Terus untuk pengaturan kaca spion sudah menggunakan electric mirror plus folding retract. Di Veloz sudah terdapat LCD untuk penumpang belakang, tapi ini terintegrasi sama ini ya, harus terintegrasi dengan head unit yang ada di depan ini. Dan tetap spionnya belum pakai DNF view. Spion masih biasa, belum ada DNF view-nya. Jadi kalau silau cukup mengganggu. Nah, ini sebenarnya unit urgent tuh. Urgent for showroom display. Tapi kita icipin duluan. Enaknya jadi orang PDC itu kayak gini. Oke, lihat tampilan belakangnya. Nah, tampilan belakangnya kayak gini. Ya.